16-14. Woo!
站。Oleh pihak penjaga gawang tendang jauh sayap kanannya. Berhasil tersebut. Ya, kembali terjadi pelanggaran. Ya, tunjukkan sportivitas, reda amarah. Nah, ya, kartu kuning nomor punggung 16 ini sudah dilakukan tendang jauh ke depan mulut gawang. Perebutan bola terjadi di sana. Patah di pertahanan Bule Putra. Dorong pendek pada gelandang tengah. Bermain yang berliku-liku. Utak-utik kuasai bola. Tarik ke belakang. Palang pintu dari Bule Putra. Lebar ke kanan. Kembali tarik ke belakang. Masih nomor punggung 2. Kuasai bola Bule Putra. Melakukan serangan mulai sayap kirinya. Perebutan bola terjadi di sana. Ya. Patah lagi serangannya. Halang pintu dari tendana FC. Belakang masih bermain-main bola. Perebutan bola terjadi di sana. Kejar-mengejar. Apa yang terjadi? Masih ada kemelut di depan gawang. Tenggah saja. Kembali ya. Terjadi pelanggaran. Salah satu pemain dari Bule Putra masih terbeteritas di tengah lapangan. Official dari Bule Putra. Tim kesehatan. Ya, kartu kuning untuk Cendana FC. Cendana FC. Tendang langsung ke belakang. Apa yang terjadi, saudara? Sayang bola masih lepas dari tangkapan penjaga gawang. Melahirkan sudah dilakukan tendang jauh ke depan. Masih perebutan bola terjadi di sana. Kembali Putra juga tendang jauh. Sayang tendangannya tidak sempurna, melebar jauh ke depan. Perebutan bola terjadi di sana. Kembali boleh juga melakukan serangan. Utak utik bola tendang jauh saja. Muncul masih melambung tipis di atas mistar gawang. Sudah ditendang ke depan. Patah di pertahanan Bule Putra. Kembali Bule Putra. Sendang. Akhirnya robek lah gawang dari Cendana FC. Merubah kedudukan. Skor menjadi 2-0 untuk Bule Putra. Penguasaan Cendana FC. Tendang saja ke depan. Mulai palang pintu dari Cendana FC. Namun patah di Bule FC. Kembali melakukan serangan. Perebutan bola terjadi di sana. Ya, kembali mengejar-mengejar bola. Kembali Bule Putra kuasai bola. Harus dilanggar. Ya, biasa memang olahraga bentrok-bentrok fisik seperti ini. Membuka sang blunder, tendang saja ke belakang. Masih melebar di kanan gawang. Cendana FC sudah ditendang jauh ke depan. Perebutan bola terjadi di sana. Kembali terjadi pelanggaran. Mari celah di antara palang pagar betis, tendang saja ke depan. Perebutan bola terjadi di sana.
kembali berliak-liuk tendang jauh. Bola melambung tinggi. Perebutan bola terjadi di sana. Kembali patah lagi di pertahanan. Kedana FC melakukan serangan. Masih Kedana FC kuasai bola. Perebutan bola terjadi di sana. Namun bola meninggalkan tendang jauh ke depan. Melakukan serangan melalui sayap kanannya. Kembali sayap kanan dari bulu kita nomor punggung 7 menguasai bola. Tendang jauh ke depan ke gawang. Apa yang terjadi adalah kuasai tendang saja. Wow. Namun bola masih lengkap untuk bulu kita sudah dilakukan. Alut panjang telah dibunyikan oleh Bapak Inspektur Pertandingan. Pertanda pertandingan babak kedua telah usai. Kedudukan tetap untuk Bule Putra 2-0.